H-1 Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah, Satuan Lalu Lintas Polres Tapin melaksanakan apel pembukaan pembagian takjil sekaligus arahan dan koordinasi bersama dengan beberapa komunitas sepeda motor di Kabupaten Tapin. Di antaranya adalah Riders Fashion Club, Yamaha MX Club Indonesia, Suzuki Riders F150 Club, Scoopy Tapin Club Rantau, Beat Community, dan R15 Rantau. Yang mana kami tadi alhamdulillah telah selesai mengadakan takjil, dan sebelum kami berkumpul di Bundaran Dulang ini dari jam 4 tadi kami berkumpul di Polres Tapin, yang mana gunanya untuk mengkoordinasi yang mana buat teman-teman buat pelaksanaan di Bundaran Dulang bahwasanya teknisnya seperti apa dan supaya berjalan dengan lancar dan tentunya keberkahan yang kami harapkan. Berbagai parselnya tiap tahun kan dia dalamnya. Mudah-mudahan pembagian takjil ini kita usahakan menjadikan agenda insyaallah kedepannya setiap tahun, dan tentunya bukan hanya dari RPC saja, kami merangkul semua klub yang mau untuk ikut gabung dengan kami juga. Ada himbauan saya. Tentunya kami menghimbau juga kepada klub-klub yang lain, mumpung selama di bulan suci Ramadan kita lebih tingkatkan kegiatan yang sifatnya kakaleji, nanti supaya untuk meningkatkan ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah kita, dan meningkatkan keislaman kita, tentunya keimanan kita yang kita harapkan. Apel yang dilaksanakan dari jam 4 sore pada Sabtu kemarin bertempat di halaman Polres Tapin dan dipimpin langsung oleh Ibda Hero selaku Kepala Unit Pendidikan Rekayasa Jalan. Kita akan membagikan takjil kepada seluruh pengguna jalan nanti yang melintas di Bundaran Dulang. Ya, secukupnya aja karena takjil yang akan kita bagikan terbatas. Ya, mungkin kurang lebihnya sekitar 200 bungkus. Ya. Nah, nanti tekniknya bagaimana? Nanti bergantian supaya pengambilan fotonya sempurna. Ya, mungkin nanti pertama dari pihak komunitas dulu. Nah, nanti PKS sama Pramuka membawa papan himbauan. Ya, nanti difoto mungkin dari sebelah sini. Nanti habis itu baru kedua nanti PKS. Ya, habis itu baru Pramuka. Nanti teknik pengambilan fotonya nanti mungkin Pak Kanit Laka tolong dibantu sama Mas Tono. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua, baik itu dari komunitas, nggak usah saya sebutkan komunitasnya apa, ya, juga dari partner saya, rekan saya dari Dinas Perhubungan, Mas Rizkan yang selalu mendampingi saya kemana-mana, ya, capek sampai dari pagi sampai malam, kehujanan, ya, juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan unit Laka yang juga selalu mendampingi saya dari pagi sampai pagi. Ya, karena kami kegiatan ini memasang himbauan, papan-papan himbauan, sepanduk himbauan itu dari pagi sampai pagi. Dan seusai apel tersebut, seluruh komunitas sepeda motor pun melaksanakan konvoi bersama dari halaman Polres Tapin hingga ke posko pelayanan Ramadan 1438 Hijriah di Bundaran Dulang. Amrullah, Tapin TV melaporkan.